heboh. Lesti Kejora dan Rizky Billar merupakan tamu undangan paling spesial dalam acara Penghargaan Indonesia Dangdut Award 2021 yang dihelat malam ini di Indosiar. Pasangan yang gempar dengan nama Leslar itu juga merupakan peserta artis dan penyanyi yang masuk dalam beberapa nominasi di penghargaan tersebut. Memiliki pamori yang cukup luar biasa, skill yang tak diragukan lagi, membuat Lesti Kejora dan Rizky Billar begitu diistimewakan dalam acara megah itu. Tak ayal jika kehadiran mereka disambut gegap gempita oleh seluruh tamu undangan lainnya dan juga seluruh para selebritis dan artis yang menghadiri acara penyerahan penghargaan paling bergengsi itu. Sebelumnya, seperti yang sudah diketahui bersama, Lesti Kejora dan suaminya Rizky Billar menghadiri acara resmi Indonesia Dangdut Award 2021 yang disiarkan langsung di Indosiar, tepatnya Rabu malam 1 Desember 2021. Acara tersebut juga turut mengundang artis dan penyanyi ternama lainnya seperti Dewi Persik, King Nasar, Pasha Ungu, Wandra, Sodik, Happy Asmara, serta sederet artis top tanah air lainnya. Acara penghargaan super mewah tersebut dipandu langsung oleh presenter yang tak asing lagi di telinga masyarakat seperti Robin Onsu, Irfan Hakim, Ramzi, Gilang Dirga, Jerayut, dan Rara Lida. Mengejutnya, menjelang acara tersebut dihelat, Lesti Kejora, istri dari aktor tampan Rizky Billar, masuk trending topik saat ini. Bukan main, nama Lesti Kejora trending nomor 1 di Twitter saat ini dengan nama hashtag Lesti Ida Indosiar. Sontak hal itu menjadi sebuah kode bagi masyarakat, terkhusus bagi penggemar Lesti Lovers dan Leslar Lovers, bahwa Lesti Kejora berpeluang emas untuk merebut semua piala dalam beberapa nominasi dalam Penghargaan Indonesia Dangdut Award 2021 yang digelar malam ini. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.